Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan size ke 100 dari aplikasi SolidWorks. Oke, langkah pertama kita create sketch, kita pilih top plan, kita bikin satu rectangle. Di sini, oh kita belum sih kurang. Smart Dimension ukurannya 124 kali 124. Oke, feature extrude. Extrude style tebal 8. Dan sketch lagi. Sini dua circle itu dua ulang dimension dari sini ke sini ukurannya 14 ini 14 bukan sini 14 ukurannya diameternya 20 dan 16 di sini 20 dan di sini 16. Feature extrude. Extrude tebal 15. Circular pattern direction satunya. Sketch ini circle buat point saya kemudian ini circle ter ini kita pilih titik ini oh, kita harus buat sketch di tengah sini oke. Circular ini circular pattern kemudian direction satunya coba kan ini stroke disini oh dia sweeper next stroke loh ini coba 15 deh. Oke. Server vector. Kita lihat misalnya di sini directionnya ini. Simpan 90. Oke. Kemudian kita in sketch kita pilih right pad eh kita
buat circle. Di sini circle smart dimension untuk ukuran diameter 8. Yang 8. Ini jaraknya dari atas 7,5, 5 dan 10. Sini 10, ini ada sini, sini 7,5. Oke, extrude. Plan. Oh, ini satu surface. Ini dan yang ini extrude lagi ke surface surface. Sekarang kita bikin circular pattern ini 490. Pattern, circle pattern. Right. Semua. Circular pattern. Pattern. Oh, kita pakai buat bisa aja deh. Oke. Kita suppress. Ini kita extrude cut. Oke, selesai. Oke, selesai. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.